Yo, udah 2 minggu tidak upload. Asep 30 tidak upload karena dia tidak nolep lagi, yang mana dia udah mau mulai kuliah dia. Dan aku minggu depan UTS. Jadi ya, jangan bahas banyak daripada dari aku yang udah tidak nolep lagi. Terutama aku tidak main MC sama 30 jam lagi. Dulunya main MC sama 30 jam, sekarang tidak. Jadi ya. Dan juga untuk MC yang ini aku tidak bingung mau konten apa. Jadi aku punya ide. Bagaimana kalau aku mainkan seat YouTuber? Kita bahas siapa pertama kali ya, naik dia aja sih karena dia cadel ya, itu aja. Aku ini video juga selesai ku ikut yang speedrunnya, jadi ini video aku tahu waktunya, jadi speedrunnya jelek isi ya intinya aku mainkannya jelek, jadi ya enjoy aja videonya. Ajak Piklin. Kalau aku dapat jelek ya udah lah, jadi ya mulai aja lah, banyak ngomong sumpah ya. Ini aku udah bikin banyak let's play. Basically aku main Minecraft survival mode di easy sama 38 kali ya. Aku namatin naga tuh sih pastinya. Ya main ya, ini kreatif abaikan aja ya, itu basically ya intinya gitulah. Oke. Okay. Ini buat dunia yang namanya cheatnya naik di 24 ya. Ya karena naik di bonusnya son enggak perlu. Modenya mode easy karena aku cupu bukan cepu, udah amat apa artinya. Entah aku alt-tab dulu karena kelemahan di PC ini nggak bisa alt-tab. Kalau aku alt-tab MC aku langsung nge-crash entar. Spawnnya aku gede nggak sih? Ya gede lah, aku nggak pernah ngecek buat ginian, record ginian. Spawn pertama, yep, seatnya naik dia ada Ocean Monument. Aku pengen ngucapkan satu kata tapi gak usah lah. Jadi untuk pertama kali aku mau ngebang kayu aja karena ya achievement pertama selain ngebuka inventory mungkin. Aku pengen cepet-cepet keluar dari sini karena ini ocean itu bagus buat speedrun, terutama ya bikin portalan lebih mudah, nyai magma juga mudah, dan ini aku mau buat pintu sama mangkok dan atau kapak kayu tanda-tanya. Aku ambil dandelion buat makanan juga, jadi ya basically gitulah. Dandelion itu buat apa? Itu buat sastiu. Sastiu itu buat apa? Ini kalau lu makan dandelionnya jadikan sup gitu basically ya, mayan saturationnya, mayan efek saturationnya. Saturation itu apa? Itu kayak makananmu tahan berapa lama biar nggak over lagi ya, gitulah. Wow, kosong banget ya. Ada usaha monumen sama ini sih tadi, magma pin buat apa? Itu kayak buat di game portal ya, kok segitu. Oh itu kapal, oh ya itu kapal, aku ngeliat kapal. Wah, ini udah 2 menitan kuasa. Masuknya agak lambat ya. Wait, 2 menit enggak sih? Enggak, beda 5 menit. Beda 5 detik main masuk. Kapalnya dibagi jadi 3 bagian. Yang paling belakang itu ada isi lootingan kayak iron sama segala macam. Tengah di bawah sini map, yang paling ujung itu makanan. Nice. Ablas kayaknya aku enggak butuh itu dah. Coba aku cek. Deket sih. Yaudah aku ambil karena deket, aku ambil. Oh ya, tips juga kalau kalian pengen nyari treasure map, ininya 99 chunk ya, kalau paham sih nih langsung nemu. Kalau itunya udah 99, ini udah di lokasi ya auto nemu. Aku bikin pintu karena aku bisa bernapas sih dari dalam wah. Bikin kapak, bikin ini, bikin mau butuh bikin ini dah. Ah, nice. Ya udah semua wesa. Ah, pasai. Oke. Okay. Oke banget. Mau lihat trik yang epic gak? Kalian gak bisa, kalian nggak ngeliat ini dimanapun yang speed, yang non speed runner sih lebih tepatnya. Bikin portal di bawah wa'ah. Done. Ow. Oke, di sini. Aku nggak tahu itu ada portal atau bastion. Maksudku itu bastion atau portal yang di situ. Aku ngelihat ada itu sih monster spawnnya, mana itu menandakan ada yang namanya fortress.
yang ini Diablo itu menandakan ada portress. Wait. Satu dia. Hati saja saya tidak jatuh. Ini basin apa? Oh magma, wait. Ah. Ah, aku benci basin ini. Karena aku main aman juga, aku enggak nge-speedrun, enggak kayak yang tryhard gitu, aku main aman aja, looting-looting chest ginian. Ada 2 chest ya. Ada chest lagi situ. Aku belum ngecek chest yang awal. Ada diamond boots. Masa finishing diamond ini. Wow, oke. Okay. Aku nggak mau ambil itu karena aku udah banyak gold, ngapain udah banyak. Wait, segini doang. Dua doang. Demi apa? Oh ya, kayaknya aku entah. Oh oke, aku ke 10 istab 19 ya. Ini 18 dah. Iya 18. Berarti 17. Sini. Di sini ada bastion karena ini tadi nongol tiba-tiba ya. Nanti aku jelasin di video ke depannya. Basically nanti aku menuju ke 90-an buat ke bastion, ke fortress langsung. Ini akan lama. Masih kurang, aku masih butuh banyak karena itu berapa cang 18-an. Sampai bang. Amut ya, itu dah. Ya udahlah. Oke, so far so good. Sisanya tinggal pula. Kaget sumpah. Sisa tinggal ke bawah, paling bawah. Bawahnya bawah ya. Bawah-bawahnya. Gak tau dah. Ah. Oke, aman kayaknya. Enderpearl aku harus hati-hati juga sih, semenit masih lama. Aku nggak lihat. Oh itu potres. Oh ya itu potres. Oke, jadinya naik di mayan nggak rasa. Oh nggak bakal aku makan. Oke, tadi aku halusinasi kayak dengar suara kucing. Satu doang. Ya udahlah. Woi, santai, Bang. Kosong juga epic. Bentar. Ketomate kudasai. Astaga, bacot. Ini buat apa, Bang? Ini buat basicnya ini buat kayak lebih luas aja ini ya. Nah ini kan lebih luas kan enak. Mekanya juga kayak enak kan nge-spawn. Jadi ya gitulah. Apa dua bodam lah. Langsung mau 33 obsidian. Wow. Oke, okay, 5 bodam lah. Obsidian. Bikin portal di sini sementara doang buat perfect couple.
sampai kapal tuh apaan, itu kayak sulit jelasinnya. Intinya kayak itulah. Please, oke. Okay. Aku butuh 4 mata lah. Misalnya aku gagal, aku nggak mau ambil resiko. Ini punya presentasi gagal, itu yang aku takutin. Aku, ya ini. Katanya nanti aku berdiri di pojokan sini aja kalau mau. Kenapa aku galinya ke bawah biar aku biar aku spawn di sana langsung. Ya intinya gitulah. Yap. Oke. Semoga aja spawn di stronghold langsung. No, ayo udahlah. Rasa di bawah sini sih, aku nggak tahu juga. Bodoh amat aku. Ya, rasa di bawah sini emang sih, ya kali enggak. Aku sama milih tengah karena aku suka tengah, nggak jadi. Oke, tada skeleton, mending sini aja tuh. Ini gelap, aku nggak yakin ada. Gak yakin tapi tetap dimajuin. Oh yakin. Oke, aku yakin ini di sini ada. Tuh kan bener kan? Satu mata. Ya udahlah. Gak yakin tapi yakin. Itu aneh. Aku udah berapa? 29 menit. Let's go. Ini kayaknya seatnya bagus, cuma cara aku main aja yang jelek, jadi ya jangan salahin seatnya naik di dah. Bam. Enggak kan? Oh, naga turun. Oke. Okay. Oke, selepas aku lihat-lihat lagi kayaknya ini dah. Sub 30 sih setidaknya, di bawah 30 menit sih. Ya gini, selepas aku lihat-lihat lagi tadi tuh aku kayaknya kelamaan di Nether, terutama di Bastion ya. Aku main cepat-cepat aja, tapi ya udahlah karena aku main aman, aku mau ambil siko, jadi kurasa 30 menitan lumayan lah. Dan juga ini Pack Travel yang Pepe Travel nanti aku contohin dah kayak gimana caranya itu, kayak gimana itunya. Aku dapat 30 menitan. Ini seat bagus. Aku mainnya jelek, nah itu aja. Mungkin kalau kalian pengen aku nyoba seat-seat yang lain atau gimana, saranin aja di YouTube. Saranin aja di komen. Mungkin aku mainkan atau kedepannya aku mau coba-coba. Kalau bagus atau kayak seatnya namanya bagus, ya mungkin bisa aku mainin. Ini aku main blind, yang mana aku main tidak tahu isinya apa. Nah aku langsung record. Ini suaraku kecil atau gede, aku nggak tahu. Bodoh amat. 30 menit. Main.